Potongan video ratusan warga di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berdesak-desakan untuk membeli minyak goreng viral di media sosial. Video tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun Twitter @kailaashikah. Narasi dalam video itu menyebutkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Kamis 10 Maret 2022 di area Gedung Olahraga atau GOR Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, ratusan warga tampak menyemut mengerumuni lokasi pembelian minyak goreng. Haris menjelaskan, antrian panjang itu terjadi lantaran warga berebutan ingin mendapatkan minyak goreng murah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun, petugas menghentikan operasi pasar tersebut karena kerumunan warga yang sudah tak terkendali. Menurut Haris, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak perindustrian dan perdagangan dalam menggelar operasi pasar. Salah satu di antaranya adalah opsi memberikan kupon khusus bagi warga yang mengikuti operasi pasar murah agar tidak terjadi kerumunan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Kadis Perindak Kota Lubuk Linggau, Surya Dharma, menjelaskan operasi pasar untuk minyak goreng tersebut berlangsung di 8 titik, yakni Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 dan 2, serta Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dan 2. Selanjutnya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1 dan Linggau Timur 1 dan 2. Namun, mereka harus melakukan penundaan di dua kecamatan, yakni Lubuk Linggau Barat 1 dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, karena situasi yang sudah tidak kondusif. Jadi, dengan kondisi yang seperti ini, bahwa itu butuh minyak. Tapi ketika dengan kondisi yang seperti ini, ibu-ibu pada ya apa diatur, makanya masalah pembagian minyak ini kesepakatan. Luar biasa macet. Antri minyak di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Stok yang tersedia 1.200 kilo.